Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros sedulurku semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada pun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya sedang mencoba untuk kualitas daripada Saramonic Bling 500 B2 yang kemarin sudah saya unboxing. Nah, ini saya berada di sekitaran kawasan baru di daerah KJIE, di daerah Karawang. Nah, ini kalau saya pakai Saramonic Bling 500 B2. Ini suaranya seperti ini. Nah, kalau saya tidak pakai, itu suaranya akan seperti apa? Nah, ini akan saya lepas. Saramonic-nya akan saya lepas, saya taruh di bawah. Oke, jadi Saramonic-nya cukup jauh ya. Nah, ini kualitasnya bagaimana? Terdengar atau tidak apa yang saya ucapkan? Ini intonasinya sama. Jadi, seperti itu. Nah, oke, jadi kita bisa taruh di sini untuk Saramonic-nya. Nah, untuk jangkauan yang sekarang saya lakukan itu kurang lebih adalah 5 langkah. Nah, saya akan mencoba lagi untuk melangkah lebih jauh apakah Saramonic ini masih tetap connect. Jadi antara transmitter dan juga receiver itu masih bisa mengambil suara yang saya lakukan. Dan nanti apakah worth it atau tidak, nanti akan kita tarik kesimpulan setelah video ini selesai. Jadi jangan di skip-skip. Oke, jadi sekarang saya akan melangkah ke belakang sana untuk mencoba menambah jarak yang saya punyai. Gitu. Jadi berapa langkah yang masih dia bisa connect. Oke, kita maju lagi. 6. Nah, jadi 20 langkah dari kamera saya di sana. Saya nggak bawa dua kamera, jadi cukup satu kamera. Jadi ada 20 langkah. Apakah masih terdengar atau tidak? Nanti akan kita cek di hasil videonya nanti. Oke, saya akan coba melangkah lagi. 20. Jadi 30 langkah. Apakah masih terdengar? Masih normal suaranya? Kalau masih, kita mundur lagi. Nah, ini 40 ya, 40 langkah gitu. Jadi 40 langkah berarti sekitar 20 meter saya sudah jaraknya sudah jauh 20 meter. Apakah masih bagus kualitas suaranya? Ya mungkin gambar saya sudah sangat kecil ya di sana ya. Dan ini terakhir nih. Jadi 50 langkah kita coba. Ini 50 langkah di sampai sini nih. Jadi apakah si Saramonic Bling 500 B2 ini masih tetap bagus suaranya di 50 langkah? Kalau masih bagus, berarti Saramonic Bling 2 ini sangat recommended untuk kalian yang mau membuat konten-konten YouTube yang seperti sosial eksperimen. Jadi kameranya berada di jauh daripada kita. Oke, mungkin itu, dan kita akan coba cek untuk mendekati si Saramonic-nya lagi. Jadi cukup jauh juga ya, sudah 50 langkah Saramonic ini. Apakah hasilnya bagus atau enggak, saya juga enggak tahu nanti. Kita akan ulas kalau sudah dapat untuk videonya. Oke, jadi di sini sekitar 5 langkah nih kalau kita membuat video. Oke. Tes. Jadi setelah melihat dari hasil video yang tadi sudah kita lakukan pengecekan sampai 50 langkah yang sudah saya lakukan, hasil video dari Saramonic Bling 500 B2 itu sangat jempol sekali. Masih terdengar sangat jelas, antara receiver dan transmitter masih mendapatkan suara saya dengan sangat jelas di 50 langkah saya, atau taruhlah satu langkah saya adalah setengah meter, berarti ada 25 meter yang masih dengan jelas tertangkap suara saya. Jadi untuk para sedulur semuanya yang ingin membuat channel YouTube terkait konten sosial eksperimen yang direkam dari jarak jauh,
Saramonic Bling 500B2 ini sangat recommended sekali gitu. Jadi di suara tepi jalan yang apa itu lalu lalang dan juga anginnya yang kencang, itu suaranya masih sangat bagus sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk para sedulur semuanya yang pengen membangun channel YouTube untuk mengupgrade suaranya, Saramonic Bling 500B2 itu sangat recommended sekali. Jadi silakan dibeli, karena saya gak nyesel telah membelinya dan akan memakainya untuk video-video kedepannya. Dan mungkin itu review dari saya terkait kualitas dari Saramonic Bling 500B2 ini. Dan juga tolong di subscribe yang di kanan bawah itu, tolong di tombol kliknya warna merah, dipadamkan warna merahnya. Untuk seluruh para sedulur, mohon tetap dibukakan pintu maaf jika ada kekurangan di video ini. Dan terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.